Assalamualaikum Ayah Bunda. Alhamdulillah, yang dinanti-nantikan telah tiba. Abata Islami School membuka jenjang SMP. SMP Abata Islami School hadir dengan konsep pendidikan yang mengedepankan karakter, ilmu, dan Al-Quran. Program unggulan SMP Abata Islamic School. Roadmap. Roadmap adalah kegiatan di mana anak menyusun rencana tentang dari mana dan akan kemana dalam menjalankan peran hidupnya. Talent mapping. Talent mapping adalah pemetaan minat bakat dan strength weakness peserta didik yang bertujuan untuk mengarahkan peserta didik agar lebih mudah menentukan perannya dalam kehidupan di masa yang akan datang. Social project. Social project adalah implementasi keilmuan yang dimiliki untuk dapat memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Innovative project. Innovative project adalah menghubungkan knowledge yang diperoleh oleh siswa dengan permasalahan yang ada untuk menemukan solusi dan menghasilkan inovasi. Magang. Magang adalah kegiatan belajar kepada ahli atau tokoh yang kompeten dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki keterampilan dan kecakapan yang sesuai. Home project. Home project adalah penguatan fitrah keibuan perempuan dan fitrah kepemimpinan laki-laki melalui kolaborasi proyek di rumah bersama ayah atau bunda, melalui kebiasaan dan penguatan sikap berbakti kepada orang tua. Literasi project. Literasi project adalah kegiatan membaca harian dan menulis untuk menghasilkan karya buku berdasarkan pengalaman, konsep pengetahuan, maupun imajinasi. Leadership training. Leadership training adalah kegiatan mengembangkan keterampilan memimpin diri sendiri maupun memimpin kelompok. Ekstrakurikuler olahraga. Kegiatan ekstrakurikuler difasilitasi untuk dapat dilakukan di setiap harinya di luar jam sekolah, untuk dapat mendukung fase pertumbuhan peserta didik. Sosial digital solving. Sosial digital solving adalah kegiatan pemanfaatan teknologi dalam proyek inovasi, proyek literasi, dan proyek sosial. Daily Quran. Daily Quran adalah kegiatan membaca dan menghafalkan Al-Quran bersama-sama di setiap pagi hari sebelum memulai kegiatan belajar. Membacakan hadis arba'in di setiap sholat zuhur, kegiatan mentasmikan hafalan Al-Quran di setiap harinya sebelum kepulangan sekolah, kegiatan mentadaburi satu ayat Al-Quran setiap awal memulai kegiatan tahsin dan tahfiz. Untuk informasi lebih lengkap, silakan kunjungi www.abataislamischool.sch.id. Bersama SMP Abata Islamic School, mari wujudkan generasi terbaik untuk kebermanfaatan Nusa dan Bangsa.